guys, good morning everyone. Jumpa lagi bersama Yulia Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Kali ini aku ajak kalian jalan-jalan di Yunlong ya guys hari ini. Yuk ikuti ya, akan kasih tahu ke kalian tempatnya. Oke, pintunya sudah ditutup dan sekarang berangkat. Nah ini keretanya sudah jalan nih guys. Terowongan ini. Nah, itu pemandangan di luarnya ya. Nah, pintunya sudah ditutup dan sekarang berangkat. Nah, ini keretanya sudah jalan nih guys. Pemandangan di luarnya ya. Suasananya. Ini yang mau Hangsan, mau naik gunung. Kita mau masuk dulu ya. Nih, masuk. Nah. Suasananya kita naik lagi eskalator karena keretanya ada di atas, jadi naik lagi. Nah, ini keretanya ya, keretanya sudah dibuka, kita mau masuk suasana kereta. Ini dalam kereta suasananya seperti ini. Ini masih jam 9:30 pagi. Jadi keretanya masih kosong, jarang, masih sedikit orang yang penumpangnya ya. Aku jalan terus lurus. Ini masih dibuka pintunya karena keretanya belum berangkat. Seperti ini di luarnya, keluar, ini di luarnya, dan ini di dalamnya. Mumpung keretanya belum jalan, jadi bisa keluar masuk. Panjang banget ini guys, lihat ini ya, gerbongnya panjang banget. Ini di stasiun Dunmun ya, itu ada tulisannya. Nah itu. Ini kanan kiri tempat duduk ya, jadi kita tinggal pilih saja mana yang suka, kanan atau kiri tempat duduknya. Masih kosong. Ini juga ada yang bersih-bersih.
sudah itu sudah mulai berangkat. Nah, pintunya sudah ditutup ya. Kita mau cari tempat duduk. Ini ya, suasana di dalam kereta ya, duduk dulu di sini. Suasananya seperti ini ya, rapi, bersih. Nah, ini karena hari ini hari kerja ya, jadi begitu ramai penumpangnya. Hai guys, ini keretanya lagi jalan ya. Ini stasiun di Yunlong. Suasananya seperti ini. Ramai sekali. Kanan kiri juga ada kereta. Nah, itu. Itu yang jurusan ke Tunmun ya. Dalam dan nyampe di Yunlong ya. Yunlong MTE. Nah, di sini. Kita mau mencari bus kecil. Masih di dalamnya ya. Kita mau mencari. Saya berjalan di atas jembatan. Di jembatan atas. Oke, seperti ini. Jembatan Nur ke bawah sini. Ini guys kotanya ya. Sini masih agak pagi jadi belum begitu ramai ya. Oke. Ramainya seperti ini. Situasinya keramaiannya seperti ini.